Karena ansuran. Sepatutnya kalau kita bayar cash 2,000, bayar ansuran, jadi 800,000. Ha, so kita beli atas dasar yang 400,000 tu. Bukan kita beli atas dasar 2,000. Kita akad kita atas 400,000. Asal tu rumah tu 200 lebih. Tapi kita kikir-kikir 400 lebih. Kita bayar ansuran. Ha, so kita akad kita adalah yang atas 400,000 tu. Sebab tu dia dah keluar lah. Dah masa setahun bayar berapa-berapa-berapa. Ha, ini dia. Ha, itu sebenarnya yang pinjaman kerajaan. So sebenarnya tak ada masalah pun pinjaman kerajaan tu. Tapi kalau dia ada kat situ ada dua. Saya tak tahu sekarang ni masih ada lagi dua ke tak. Dia ada konvensional ataupun dia ada yang pemegang Islam. Dulu memang ada dua. Kalau nak tahu dua nama, kena ambil yang konvensional. Kalau nak ambil satu nama, dia dah pemegang Islam. Kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua yang berkaitan dengan kita punya gaji lah. Pendapatan kita. Jadi pendapatan kita ni kalau kita tanya, dia bakmi kalau kita tanya, kita korek-korek juga. Duit kita, gaji kita daripada mana? Kalau ikut kan dalam Islam pun dia tak benarkan sampai tahap tu lah. Sebab sebenarnya perkara-perkara yang tak elok ni bukanlah tak elok. Maknanya tak ada kita cari sampai kuit dia. Gaji aku daripada mana dapat ni kan? Sebab dalam kaedah ni ikut mazhab Syafi'i, iza daqal amru ittasa. Iza daqal amru ittasa. Iza daqal amru ittasa. Iza ittasa amru daqa. Maknanya bila perkara tu luas, kita sempitkan. Bila perkara itu sempit, kita luaskan. Jadi sekarang ni kalau kita maksudnya kita sampai nak tahap nak pergi cari gaji aku ni bermana? Mana syarikat yang melabur? Gini-gini kan? Itulah selalu kita terlalu pergi pada itu, kita luaskan. Apa kita Allah akan, maknanya Allah bagi kemudahan kita. Tak perlu sampai kita nak cari maknanya satu skala gaji kita 2,000 ni. Okey, daripada 2,000 datang daripada mana-mana. Kita anggaplah mana pendapatan negara tu pendapatan yang dibenarkan oleh syarak. Tak perlu cari satu-satu. Sebab tu orang sampai tahap kalau nak kira gaji kita apa ni, orang kata semuanya tak boleh, orang kata. Jadi kita mana Allah dah bagi konsep dalam Islam tu, kalau benda tu terlalu luas, kita sempitkan. Kalau benda tu sempit, kita luaskan. Supaya ni memudahkan. Itu yang konsep masalah ni. Konsep masalah ni. Asal perkara tu tak ada, kita maknanya kalau tengok dalam konteks ni, kalau kita perlu cari-cari, akhirnya tuan-tuan dah tak tahulah. Akhirnya kita tahu nak kerja apa. Bukanlah maknanya perkara yang kecil ni, kita sentiasa berdoa supaya perkara ni kita elakkan. Yang kita harapkan juga negara kita ni sentiasa di sudut, maksudnya dana-dana yang dapat ni adalah dana-dana yang patuh syariah. Sikit semangat tu kita terpaksa letak pada Allah SWT lah. Sebab apa kalau kita cari-cari mungkin ada. Tapi dalam konteks yang mungkin ada ni, dia akan balik kepada yang berapa persen, 5%, 10%, 20%, 20%. Isu yang timbul ASB, isu tabung haji ni, mana keuntungannya 25%, lebih daripada 25%. Sebab tu tidak patut syariah katanya. Jadi isu-isu macam ni lah kita, mana kita luaskan konsepnya supaya nanti yang kecil-kecil ni sampai kita susah. Dah benda ni, kan kena kira gaji kita ni, daripada cukai, rokok, cukai yang ni ada banyak. Jadi menjadikan, bila keadaan menjadi huru-hara, haram kita menjatuhkan hukuman dalam perkara tu. Macam kita nak satu, kita nak buat satu perkara, kita dah bincang. Bila kita, sebelum ni kita dah buat perkara tu, buat perkara tu huru-hara keadaan. Dan keadaan tu, apa yang kita nak laksanakan tak sesuai laksanakan. Haram laksanakan perkara tu sebab selama ni kita aman, bahagia, tapi kita laksanakan satu perkara jadi huru-hara. Dia kena balik pada asal. Macam mana konsep sesuatu perkara tu, dia nak haramkan sesuatu, dia bukan mengharamkan sekaligus. Dia dalam konteks apa? Beransur-ansur. Macam tu juga dalam konteks kita lah. So, dalam konteks gaji kita tak ada isu sebenarnya. Kita tak perlu risau. Apa yang kita ada dan semua gaji-gaji kita insyaAllah lah. Maknanya halal. Maksudnya kita dalam konteks Islam dah bagi. Kalau dia terlalu kecil kita luaskan. Kalau luas kita kecilkan. Okey, itu saja. Ada lagi tak soalan? 2:30 habis kurang. Dia mic ni yang letak kat pintu keluar. Dia orang tu letak kat orang. Dia orang tengok. Lepas tu nak keluar pun jangan tunggu tanya soalan. Tunggu dulu lepas. Dia tanya soalan tu lah nak pergi kencing. Jadi nanti nanti yang kini ada yang soalan. Soalan ASB ni saya jawab lepas ni lah. Ini lebih kepada ni lah. Apakah hukum pelaburan ASB? Pandangan tuan mengenai sistem keuangan Islam yang dikatakan backdoor ni. Ini lebih kurang jawapan yang tadi. Mengapa pinjaman Islam lebih menekan membayar perbanding pinjaman konvensional? Dan ni ASB ni saya simpan dekat ni untuk slot kedua ni. Nanti panjang, boleh cerita panjang lah sebab masa break ada ni. So, 2:30 kita
berhenti dulu. Kita tak tahu lah ada minum tak ada minum ni. Maksudnya berhenti buatlah perkara yang patut syariah sekejap. Berhenti ni. Kalau tak. Okay, so terima kasih semua. Kita rehat.